Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan yang sudah tergabung di virtual Zoom meeting untuk sesi post match press conference. Teman-teman yang datang sebagai Surabaya dan berbagai di Semarang. Di mana seperti kita ketahui sekolah akhir kemenangan untuk PSIS Semarang dengan skor 2-3. Saat ini kita bersama di sesi pertama untuk di PSIS Semarang. Di sebelah kiri saya sudah ada coach dari PSIS, Coach Imran Mahmudi. Dan salah satu pemain dari PSIS Semarang yaitu Pandi Eko Umum sebelah kiri di paling depan. Oke, langsung saja kita akan buka sesi ini dengan persiapan berkilap. Pertandingan itu seru sekali dan akhirnya PSIS meraih hasil yang maksimal pada malam ini. Bagaimana dengan pertandingan tadi? Terima kasih nanti. Pertandingan malam hari ini tidak mudah. Tiga babak terakhir kami itu tidak mudah, Sampang Arema, Madura dan Persebaya. Tentu Persebaya juga akan menang. Ya begitu pun kami. Dalam kondisi yang res hanya beberapa hari, tapi pemain sudah bekerja keras. Pemain tampil malam hari ini sangat luar biasa. Jadi sekali lagi saya memberikan apresiasi yang tinggi-tinggi bagi pemain saya pada malam hari ini. Oke, kita akan ke Hadi, selamat menciptakan gol perdana dari bagi PSIS Semarang di laga malam hari ini. Bagaimana perasaan dan juga bagaimana penampilan dari PSIS Semarang di laga ini? Terima kasih Mas. Alhamdulillah saya bersyukur karena ini pertama saya di PSIS. Mungkin alhamdulillah ini mungkin hasilnya positif. Kita banyak saya mungkin dulu saya ini hasilnya positif bisa memotivasi dan kita lagi memberikan ini. Oke, bahkan bisa dikecilin sedikit, bahkan dikecilin volumenya sedikit. Oke, kecil oke. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab. Kita akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman media yang ingin bertanya silakan. Pertanyaan yang dari kolom chat. Kita oke. Pertanyaan sudah masuk. Yang pertama disuruh untuk Pak Diego. Pak Diego, apa kesan apakah ada kesan khusus terkait gol kolom Persebaya tadi? Oke, alhamdulillah bisa menang tapi ya seperti soal di mana ini bisa dilakukan. Saya mungkin itu dari saya profesional di kalau apapun saya kerja keras dari saya maksimal. Yang profesional ya. Oke. Okay. Kita menunggu tanya dari media yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom chat. Kalau tadi suara yang mungkin terlalu menunggu main nanti kita akan share rekaman audionya jika teman-teman buka. Oke, okay, kita masih tunggu tanya dari teman-teman media. Oke, untuk Imam, update kondisi dari Wales dan hari ini, jalan terus. Oke, terima kasih. Memang pertandingan kali ini sangat sulit bagi kita ya, karena kita tahu bahwa ada beberapa pemain yang dari aspek kebugaran, permasalahan dari Harinor, Poli Costa, Siti juga dari permasalahan. Tapi alhamdulillah ya dengan mereka berangkas komitmen untuk meraih kemenangan pada malam hari ini luar biasa. Jadi saya selalu dapat mereka bahwa pertandingan ini tidak mudah, apalagi kita main dalam situasi capek. Ya sekarang kalian harus bekerja keras dan saya yakin bahwa malam hari ini akan kalian bertemu dan kita lihat bagaimana. Mereka takut sangat luar biasa pada malam ini. Meskipun tim ini perjalanannya masih panjang, masih ada lagi seri satu, seri dua, dan seri tiga. Tapi saya yakin sudah dari awal bahwa saya yakin ini akan mengalami
progres ke depan. Kita langsung itu tadi teman-teman. Oke, terima kasih. Tadi kan pertanyaan berikutnya, kalau kita lihat tampilan PSS malam di set satu ini sangat luar biasa. Dan saat ini kita akan mengajaknya untuk menghadapi seri itu. Apa rencana dari Kusima untuk seri itu sendiri? Pasti dengan adanya waktu 2 minggu lebih ya, kita akan memperbaiki yang pertama fisik mereka ya. Kita tahu bagaimana situasi seperti ini kan mungkin menaikkan fisik mereka akan menjadi masalah bagi kita. Tapi yang pasti kita akan memperbaiki kelemahan yang selama seri satu ini tadi. Ya, so saya bilang bahwa dari segi hasil di seri satu ini cukup baik, tapi masih banyak sekali yang saya harus perbaiki. Semoga di waktu ini kita bisa memperbaiki dan bisa tampil lebih baik lagi di seri semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak Cepat. Ada pertanyaan masuk melalui tadi untuk Pandi. Nanti sebenarnya tadi sudah dijawab ya. Pertanyaannya mengenai apakah sempat terpikir kalau dilakukan tadi di Bumi Cikatu dan berdiri di dalam Bumi Cikatu. Jadi Pandi sudah dijawab ya, bahwa tadi profesional ya, setiap pertandingannya. Untuk pembelaan klub yang dibilangnya. Oke, kita akan tapi tidak ada pertanyaan masuk lagi. Kita akhiri. Terima kasih dan terima kasih. Kamu juga ingin disampaikan ke Pak Cipan. Terima kasih pemenangan ini saya berikan. Semua ya, semua hal yang penting dan mungkin memberikan pemenangan ini buat teman-teman seperti itu. Snacks yang ada di Jawa Tengah maupun yang ada di Indonesia. Terima kasih. Tadi ada yang mau ingin disampaikan lagi, Pak? Cukup. Oke, kalau begitu kita akhiri sesi bersama PSS malam. Terima kasih Pak Cipan. Semoga pertanyaan berikutnya PSS dapat menjadi lebih baik. Akan menjadi saya lebih baik untuk PSS lebih baik dan kami berikutnya. Teman-teman. Ya. Saya besok buka lanjutnya lagi. Udah ngerti. Tes. Halo. Tes. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan. Selamat malam, assalamualaikum. Terima kasih masih bergabung bersama kami di virtual Zoom meeting dari sisi Postmas Preskon. Kali ini kita sudah bersama tim dari Persebaya Surabaya. Di sebelah saya sudah ada head coach, Coach Aji Santoso, bersama salah satu pemain dari Persebaya, yaitu Mas Samsul Arif Murib. Oke, kita akan langsung membuka sesi ini bersama Coach Aji. Coach Aji,
pertandingan yang sangat ketat sebenarnya, dan namun sayang sekali Persebaya kurang beruntung pada malam hari ini. Bagaimana Anda melihat pertandingan tadi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertandingan tadi sebenarnya berjalan cukup seru dan berimbang. Di babak kedua kami banyak menekan, tetapi gol ketiga yang membuat sedikit mental kami sedikit down, dan saya juga menyoroti gol-gol yang terjadi bukan karena proses dari kombinasi tim lawan, tetapi memang kesalahan kami sendiri, penjagaannya kurang disiplin, dan memang dengan tidak adanya 5 pemain inti kami sangat terasa pertandingan tadi. Oke, sekarang kita ke Mas Samsul. Mas Samsul, dari sisi pemain Mas Samsul, bagaimana melihatnya bahwa Persebaya pada malam hari ini tidak meraih hasil yang maksimal pertandingan tadi? Ya, kita sedikit kurang berani di awal pertandingan, kurang berani bermain, kurang lepas, dan ya 2 gol di awal babak pertama sedikit mempengaruhi mentalitas kita, dan saya pikir kita harus belajar memperbaiki mentalitas kita ke depan. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab kepada teman-teman media yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan. Sudah ada yang masuk. Yang pertama dari Rizky Jawapos. Coach Aji, apa alasan tidak memainkan Jose Wilson sejak menit awal, Coach? Ya, setelah pertandingan melawan melawan Sleman, saya berkomunikasi dengan Wilson. Wilson sendiri juga menyampaikan kalau kondisinya tidak bugar kalau main dari awal. Maka dari itu, saya memainkan Wilson 45 menit. Tujuan saya bisa maksimal karena kondisinya dia sangat capek. Baik, Coach. Pertanyaan berikutnya, tadi sempat menyambung pernyataan Coach tentang tidak mainnya beberapa pemain inti. Sementara di lini belakang, kelihatan pengaruhnya hilangnya beberapa pemain inti di timnas. Apa ada antisipasi ke depannya, Coach, dengan jadwal yang akan lebih padat dan lebih berat sedang timnas yang tidak menutup kemungkinan akan mengganggu kesiapan tim? Ya, itu makanya saya sampaikan tadi, kami memasang pemain-pemain yang memang selama ini belum menjadi starter, seperti penjaga gawang kami sama sekali dia belum ada pengalaman di kompetisi. Ya, jadi memang cukup sulit dengan tidak adanya pemain inti termasuk si Ali juga dalam kondisi cedera. Untuk itu ke depan, ini kalau ada pertandingan-pertandingan timnas seharusnya kompetisinya nggak boleh main. Itu akan merugikan klub dari bukan karena kalah. Dari awal sudah saya sampaikan seharusnya jadwalnya FIFA matchday itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah ada bagaimana mengatur jadwal supaya tidak bentrok antara kompetisi dan timnas. Itu sih saran saya. Oke, terima kasih, Coach. Terakhir, pertanyaan terakhir, Coach. Seri 1 selesai. Apa evaluasi sepanjang seri 1 menurut Coach Haji dan juga rencana untuk menghadapi seri 2 nanti, Coach? Ya, yang jelas yang ingin saya benahi terutama di sisi pertahanan karena di setiap pertandingan kami tidak pernah clean sheet. Perbaikan utama adalah untuk sisi pertahanan. Oke, terima kasih karena tidak ada pertanyaannya. Ada yang ingin disampaikan lagi, Mas Samsul? Terakhir, ada yang ingin disampaikan ke media? Tidak ada? Cukup? Coach Aji, cukup? Oke, saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman media yang sudah bergabung sama kami. Terima kasih Coach Aji, terima kasih Mas Samsul. Semoga Persebaya di pertandingan berikutnya menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih. Dan teman-teman, sampai sini kita akhiri sesi post-match bersama Persebaya Surabaya. Saya Nedi Tanai mewakili seluruh panitia pelaksana pertandingan di Stadion Wibawa Mukti. Terima kasih atas bersamanya selama seri 1. Sampai jumpa di seri yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.